misalnya, okay, kami akan memberi kamu RM10,000, okay, untuk makanan, okay. So kami akan naikkan daripada RM8,000 untuk RM10,000 untuk makanan. So please feed more people. Okay. Okay. Yang baki RM7,000 kami akan bagi juga. Tetapi guna dengan baik dan prihatin sikit. Okay, thank you. Suka dia. Suka untuk diri sendiri, suka untuk orang lain. Betul. Tak orang lain, luar biasa. Yang dimiliki oleh Zahariz Nakiah Zahari yang merupakan pengasas program Hari Tanpa Lapar. Dan seterusnya? Dan seterusnya, di sebelahnya ialah Nurita Safri, pengarah program di pelajar UiTM. Yang seorang ini engineer, Nurita. Orang muda tapi semangat memberi. Itulah dia. Ini tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Sejak mendapat anugerah wang untuk disalurkan Hari Tanpa Lapar tahun lepas, macam mana? Tahun lepas kita buat seremoni mini, kita bagi dekat Kota Raya dan distribute kepada makanan dekat Aumdes lah. Okey. Nurita, kali ke? First time. Sama kali kita untuk sama membantu. Rasa sangat excited sebab first time untuk nak naikkan nama UiTM, fakulti kita, fakulti Seni Bina Perancangan dan Hukum. Jadi first time tu rasa sangat happy. Muda-muda kita berbangga kutip baju-baju tak pakai untuk dijual semula. Apa yang berlaku Sabtu ni? Okey, pada Sabtu ni kita ada buat program secara besar-besaran dekat Urban Village Bangsa. Bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 11 malam. Okay. Kita akan bagi bagi sarapan pagi kepada rumah OKU tengah hari dengan kanak-kanak HIV. Dan kemuncaknya pada sebelah malam kita bagi kepada golongan gelandangan. Yang menariknya Sabtu ni kita kalau selalu kita tengok orang bagi makanan dia bungkus kan, tapi kali ni kita bekerjasama Hari Tanpa Lapar bekerjasama dengan UiTM untuk memasak secara rewang, secara kenduri. Apa menunya kan? Menu dia kita orang masak secara rewang, secara kenduri besar-besaran. Menu dia adalah ayam masak merah, sayur campur, buah, mineral water dan biasalah yang ada bubur kacang, masak durian. Untuk semua orang makan ni? Dalam 150 orang. Untuk insya Allah, lepas ni lagi banyak saiz ni. Banyak. Makan menu tadi boleh refill tu. Tengok pada senarai menu tu. Boleh. Saya dapat diperluaskan lagi. Apa pernah tak berdepan dengan kesukaran? Saya pernah berdepan dengan kesukaran terutama dalam untuk meminta bantuan daripada makanan sebab seperti yang semua sini maklum, saya buat Hari Tanpa Lapar ni sebagai satu program kebajikan dan secara part time, maksudnya kiranya macam bantuan tu saya terima secara sukarela daripada Red Malaysia. Lepas apa yang menariknya, sekiranya tak ada apa-apa arah melintang, pada Sabtu ini kita akan bekerjasama dengan Penang, sukarelawan daripada Penang. Okay. Dia start pukul 4. Maksudnya kita pukul 4 perasnya, dia pukul 4 juga bagi dekat belah Penang bagi makanan. Gerakan. Pada negeri-negeri lain yang berisi, insyaAllah. Okey, dengan dana yang diberikan melalui program Cerita Impian, ini dah setahun lebih dah. Dan kemudian pengajaran pertama dah selesai, yang kedua. Dari segi dana tu adakah dia ambil itu saja ataupun beranak-beranak ke macam mana selain daripada stok simpanan ke macam mana? Saya mengikut perancangan saya, dia akan menjadi beranak. Beranak-beranak menjadi cucu semua kan. Dia maksudnya saya akan start macam pada hari Sabtu kita akan buat garasi dan dan minta macam daripada sana kita akan dapat bantuan lah, bantuan makanan untuk dana tu. Ada mungkin pusat khas di mana agaknya? Jika ada orang nanti bagi bantuan sekontena sardin ke, katakan macam mana? Okey, kalau InsyaAllah. Kalau sekiranya ada Red Malaysia yang ingin memberi sumbangan, dia boleh melalui Facebook saya, Facebook kami, Hari Tanpa Lapar. Dekat sana ada detail dan telefon semua yang boleh hubungi saya. Okey, dan mereka juga akan dibantu dengan vokalis dari seberang ya, bukan? Tak adalah. Dari dalam. Dari luar dalam ya? Juru ukur bangunan semua, bahkan juru ukur bangunan yang pandai menyanyi. Dan akan menyanyikan lagu tema. Sekarang ada lagu tema Hari Tanpa Lapar. Lagu tema ni dicipta oleh Jezuan tapi dinyanyikan oleh mereka. Terima kasih untuk anda. Semoga nanti kenyang di akhirat ya. Usaha lakukan. Sabtu ni 15 hari bulan di Bangsa Urban Village Bangsa. Semua boleh datang. Detail boleh tengok di Facebook kami. Hari Tanpa Lapar. Cari kita nanti jumpa lah ya. Okey, terima kasih untuk Zahariz dan juga Nurita. Dan sana nama siapa?
Kak Marudin dan Syahir. Ada nama kumpulan ke? Okay. Dia panggil juru ukur, kan? Kumpulan. Kita dah sampai penghujung ini dan kita dengan persembahan dan lagu tema hari terpelapa dan esok ini saya akan kembali dengan paparan menarik dan okay. Pasukan bersama kami. Teruskan kenyangkan minda, jiwa dan juga hati. Dan juga orang lain juga. Okay. Shalom. Assalamualaikum. Semuanya sama, ulurkan tangan, bantu membantu, pikirlah senyuman di bibir merahmu. Andai tiada lagi penderitaan, hidup pasti akan aman. Cinta kepada